Angin puting beliung pun menghancurkan sejumlah bangunan PT di Kecamatan Semanggung. Sejumlah karyawan pabrik terluka akibat puting beliung yang menerjang kawasan Cinta Mulia Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Rabu 21 Februari 2024. Puting beliung membuat sejumlah titik di kawasan ini porak-poranda. Angin terutama menghantam kawasan industri. Atap-atap pabrik berterbangan. Kepala Bagian Umum PT KHTES, Ludi Suteja mengatakan ada sejumlah bangunan KHTES yang hancur diterjang angin puting beliung. Namun pihaknya belum bisa memastikan jumlah bangunan yang hancur. Belum bisa dipastikan jumlah bangunnya, kami belum bisa melakukan pengecekan. Banyak atap bangunan yang terlepas, kata Ludi kepada tribunjabar.id. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ada sejumlah karyawan yang terluka. Laporannya ada yang terluka, namun jumlahnya belum pasti, ucapnya. Di Papuri yang hancur akibat disapu angin puting beliung. Dan selain itu, angin puting beliung pun menghancurkan sejumlah bangunan PT di Kecamatan Semanggung. Dan selain itu, sejumlah lapak bangunan yang berlokasi di depan PT Karina hancur akibat disapu puting beliung. Dan beginilah penampakan di kawasan industri. Dan buntut dari kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju arah Garut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.